guys, it's Mochi here. Di video hari ini aku bakal kasih lihat kalian studio tour aku yang 2020 karena emang banyak banget yang minta. Dan kalian juga tahu aku udah pindah ke apartemen baru. Jadi aku bakal kasih lihat kalian isi dari studio aku kayak gimana. Pertama-tama, studio aku itu letaknya di sebelah kanan apartemen aku. Tuh, jadi ini ruangan aku kan, ruang utama. Ini sebelah kanan pintu ini. Langsung aja kita mulai. Nah, penataannya sebenarnya nggak jauh berbeda sama yang studio tour lama kalau kalian tonton. Aku natanya juga kayak gini. Cuman yang berbeda adalah ruangannya tuh lebih gede daripada yang lama. Jadi aku bisa lebih banyak lighting dan lain-lain. Dulu kan softbox belum ada. Untuk backdrop, ini kan dulunya aku pakai lemari yang kotak-kotak kalau kalian ingat. Nah, itu sekarang udah aku pindah ke kamarku dan udah aku jadiin rak buat taro tas gitu biar lebih rapi. Jadi aku beli tiang dan juga kan kalau rak tuh kayak lebih makan tempat, bisa kayak setengah keramik. Jadi aku pakai tiang aja karena lebih nggak makan tempat. Dan ini aku belinya di Tokped. Tiangnya ini sebenarnya bisa buat studio yang gede banget, buat studio foto. Soalnya dia masih ada spare satu tiang untuk di sininya. Masih bisa kita panjangin lagi guys, jadi bisa ditinggiin lagi dan bisa dilebarin lagi. Jadi bisa gede banget gitu. Cuman aku cuma cukup segini doang. Nah, terus untuk kainnya, ini juga aku beli di Tokped semuanya. Ini di atasnya aku jepitin lampu, ini tuh lampu Yeelight yang bisa warna-warni. Cuman sekarang udah jarang aku pakai, aku biasa cuman nyalain warna putih doang biar backdrop aku nggak gelap. Ada dua di situ. Ini ada lampu LED. Ini tuh mereknya Yongnuo juga, aku suka lampu yang merek Yongnuo. Dia tuh dari Cina tapi bagus gitu loh guys. Dan ini tuh lumayan mahal kalau nggak salah, sejutaan satu ginian. Fungsinya supaya lampunya itu kena ke belakang badan aku, samping badan aku yang sebelah kiri, supaya rambut aku juga ada cahaya-cahaya dikit gitu. Jadi biar lebih bagus aja gitu di kamera. Makanya aku taruh di sini, karena kan aku duduknya di sini gitu. Jadi bener-bener kayak langsung dipantulin ke aku. Terus di sebelah sini, ini tuh ada lampu yang sama persis kayak itu, cuman aku pendekin tripodnya. Ini biasa aku bikin gini dan aku geser ke bagian tengah backdrop. Aku pantulin ke backdropnya. Terus di bagian sini, ini kan kursi aku ya. Aku duduknya, dulu meja aku tuh cuman ini guys. Aku tambah lagi beli yang lebih panjang jadi kayak letter L gitu. Nah di sebelah sini, ini tuh lampu aku yang dulu udah aku jelasin juga, Yongnuo juga, ring light LED. Terus aku pasangin softbox ada dua. Jadi kalau emang softbox tuh bisa ngurangin shadow guys. Makanya aku selalu pakai softbox sekarang kalau untuk syuting, karena dia bisa ngurangin shadow di belakang badan aku gitu. Ini aku pasang dua supaya kiri kanan muka aku pantulannya sama. Dan jendela di sini tuh gede banget. Jadi kalau aku syuting, aku tutup guys. Jadi cahaya dari luar tuh sama sekali nggak masuk, nggak ngeganggu warna dari video aku. Jadi ini memang karena lagi nggak syuting, aku buka kayak gini supaya ruangannya lebih terang gitu. Ini tuh skincarenya aku. BTW ini tuh produknya Titan yang second date. Kenapa aku taruh di tempat skincare? Karena aku hampir tiap hari pakai, bagus banget Titan, gila. Ini skincare aku. Ini ada hand sanitizer, terus ini aku lagi suka banget sama micellar waternya Pond sampai udah habis. Aku mau beli lagi sih. Ini tuh brightening rose. Jadi kenapa aku suka sama micellar water ini? Soalnya selama ini micellar water yang aku coba dari brand lain tuh yang nggak ada wanginya. Sebenarnya aku nggak masalah nggak ada wangi. Cuman setelah aku lapin makeup tuh langsung bau gitu loh guys. Kalian pernah ngerasa kayak gitu nggak sih? Jadi kayak kapasnya tuh langsung bau. Aku nggak suka. Kayak gak enak gitu baunya, makanya aku cobain yang wangi rose. Dan bener-bener setelah aku lapin makeup pun dia gak bau guys, karena ada wangi dari rose-nya. Tapi wanginya juga gak yang nyengat kok guys, masih enak gitu. Makanya nanti aku akan beli lagi, kemarin aku beli satu karena nyobain dulu. Terus di bagian sini, ini ada tanaman apa sih, dried flowers yang aku beli supaya gak terlalu boring gitu. Karena kan kalau ada tanaman tuh kayak lebih hidup gitu loh guys ruangannya. Ini juga yang udah lama, everyday is a fresh start. Terus ini adalah jam, supaya aku bisa lihat jam juga di ruangan ini. Dan itu cermin, tisu. Nah, itu tuh tripod cadangan kalau misal aku butuh syuting. Aku biasa pakai tripod itu, jadi yang ini biar stay kayak gini aja. Itu satu lagi yang panjang, itu tuh yang buat tambahan tiang backdrop tadi yang aku bilang. Nah, jadi kalau bisa aku syuting, aku duduk di sini. Ini tuh laptop yang biasa aku nyalain supaya aku bisa lihat muka aku sendiri. Terus di bagian sini, ini kamera aku masih pakai yang biasa, yang lama, yang 70D. Terus di situ ada printer. Dan di sini ada dua laci-laci yang dulu biasa aku taruh di meja, cuman udah aku pindahin ke bawah karena berat banget. Ini tuh pouch makeup aku yang biasa aku pakai daily makeup gitu.
bukan sehari-hari ya guys. Jadi kalau di rumah tuh sebenarnya aku nggak makeup, jangan salah paham. Jadi ini tuh daily, maksudnya kalau misalnya aku pergi-pergi kayak ke mall buat belanja doang atau gimana, aku tuh makeupnya selalu tipis, dan ini tuh satu pouch yang aku pakai. Di sini adalah kayak tempat buat aku siapin makeup yang bakal aku bikin looknya. Ketahuan deh. Ini aku bakalan review produk dari Wardah segera. Jadi ini adalah next video aku. Aku udah susun di sini. Jadi kalau misalnya kita mau syuting gitu kan, harus aku siapin guys, aku pakai foundation apa, eyeliner apa. Dan biasa kalau aku taruh di meja tuh berantakan banget. Jadi aku lebih prefer pakai kayak beginian supaya rapih gitu. Terus di laci-laci ini isinya adalah micellar water aku yang udah gak aku pakai. Terus ada ini kipas, terus ada setting spray semuanya dari Studio Tropic, favorit aku. Terus ada yang dari Urban Decay, terus ada dari Sephora. Nah untuk daily tuh aku suka pakai yang Sephora juga. Di sebelah sini ini tuh kayak Hansaplast, Betadine dan lain-lain. Pokoknya yang kayak first aid kit gitu. Terus ada yang buat jerawat, pimple patch. Tuh sama ya itu aja sih. Terus ini ada kapas-kapas aku yang Guardian, ada masker, pokoknya yang hygiene-hygiene lah gitu. Nah di bagian bawah sini, ini tuh stok untuk makeup-makeup aku yang untuk makeupin model gitu. Aku biasa taruh di sini, aku pisahin. Terus di sebelah sini, ini bawahnya kosong ya guys. Nah ini tuh Neogen yang aku pakai udah hampir habis. Ini tuh yang buat nge-scrub peeling kulit aku. Jadi sesekali sih, aku biasa seminggu sekali aku peeling gini, enak sih. Terus ini kapas premium yang aku dapet dari 4SkinSake, bagus banget sih gila. Terus di atasnya ini tuh random sih sebenarnya, ini awalnya buat rambut, tapi karena yang buat rambut aku cuma nyimpen yang ini, yang collab dry shampoo. Jadi ini juga aku taruh di sini karena gede kan. Ini tuh yang dari Opip Nail Polish Remover. Terus ada dry shampoo yang kecil. Terus ini punya papaku ditinggal di sini. Sama nih kacamata, nggak tahu kenapa aku taruh di situ. Random banget. Nah rak 2 ini tuh aku belinya di IKEA. Walaupun dia kayak gini, nggak pakai baut loh guys. Ini tuh plastik, baut plastik gitu, tapi kuat banget. Dan di belakang situ ada rodanya. Jadi bagian depan tuh nggak roda, belakangnya tuh roda guys. Meja dan laci semua aku beli di IKEA juga. Ini juga aku beli di IKEA. Nah di laci bagian sini ada sedikit perubahan dari yang studio yang dulu, tapi nggak banyak sih. Cuman ini laci pertama kan udah lebih dikit isinya. Aku isi cuman kayak alat-alat tulis, buat printer gitu. Terus ini undangan temen aku merit. Lalu di bagian bawah sini, ini tuh kuas-kuas aku, jadi aku udah biasa aku taruh di meja situ kan. Debuan guys, emang bener sih kata kalian debuan. Jadi karena emang udah jarang aku pakai juga dan ditaruh di meja debuan, jadi aku putusin buat taruh di sini aja. Cuman ini mau aku cuci dulu nanti, jadi aku taruh ngasal dulu. Pokoknya laci kedua buat kuas. Terus yang di bawah sini, nah aku tuh punya hobi guys, dan hobi aku tuh random banget. Pokoknya yang tentang kecantikan lah, emang aku suka banget dari dulu. Dan karena aku suka mani-pedi, ini aku lagi gak mau mani-pedi biar kuat dulu kukunya. Aku beli sampai alatnya dong guys, yang buat keringin gel. Terus ini ada alat-alat buat buffer, buffing kuku gitu. Ini ada gel penguat kuku, terus ada kayak kuas-kuas nail artnya. Lalu nih aku juga beli Betadine spray antiseptik kalau misal ada luka pas aku manicure. Tempat untuk thinner. Lalu ada semprotan air, aku beli di Sephora. Ini tuh buat nyemprot-nyemprotin kalau lagi mau bersihin cuticle. Terus di bagian sini tuh glitter yang aku punya, dan ada foil-foil gitu sampai 2 tingkat, gila. Niat sih kalau aku bikin ginian tuh emang aku seneng banget. Jadi biasa temen aku Catherine atau Nicole kalau dateng tuh aku sering kayak, mana kuku kalian belum ada nail art kan, sini aku bikinin gitu. Tempat-tempat kayak gini nih yang putih sama yang transparan ini aku belinya di Ace Hardware semuanya. Jadi gampang, bisa di stack gitu juga kan. Nah kalau yang ini tuh yang buat buffing juga, sama yang kayak gunting untuk cuticle, pinset, terus ada yang buat bersihin ininya, cuticle juga dan lain-lain. Ini untuk kita rendem dulu tangannya. Terus di bagian sini ada remover untuk gel. Jadi kalau aku take gel kan gak bisa pakai thinner biasa, harus di remove pakai foil gitu kan. Ini tuh udah yang instannya gitu. Dalamnya tuh udah ada foil dan kapas untuk thinnernya. Ini juga glitter-glitter dan ada bunga-bungaan tuh. Lucu banget. Cuma belum pernah aku pakai sih yang bunga.
Terus ini adalah stone-stone-nya. Jadi kalau misal mau nail art yang lucu-lucu tuh bisa pakai ini. Lengkap deh pokoknya guys. Cuman sementara lagi nggak aku bikin karena belum ada waktu. Dan temen aku semua sibuk kerja, jadi ya nggak ada model ya. Terus ini ada kutek. Aku campurin ini yang gel, pokoknya ini gel semua. Kalau ini yang biasa gitu. Terus yang di bawahnya ini tuh yang untuk rambut ada catokan. Tuh, catokan. Di paling bawah ini masih kosong. Sebenarnya ada isi dan penuh banget biasanya, cuma udah aku pindah, nanti aku tunjukin. Ini tinggal aku isi kertas foto sama buat printer gitu. Jadi masih kosong lah gitu. Untuk bagian sini, sudut ini sebenarnya awalnya kosong. Cuman karena aku udah kekurangan tempat buat naro barang, jadi akhirnya aku beli lagi laci ini. Dan ini tuh aku beli di Ace Hardware juga. Masih ada stikernya, belum aku copot. Kalau rak yang ini aku belinya di IKEA. Jadi IKEA dan Ace Hardware. Ya. Di bagian sini, ini tuh tanaman, aku beli dried flowers juga. Terus ini rusa-rusaan, aku beli di Ace Hardware. Terus ini lilin, lilin palsu bisa dinyalain. Dan di bagian bawah sini, ini tuh aku beli drawer kecil untuk taruh-taruh aksesoris juga, supaya nggak bergesekan, nggak cepet lecet gitu guys, dan nggak berkarat. Ini aku beli di Ace Hardware juga, aku beli dua. Nah yang atas sini aku isi kalung-kalung aku. Terus ini ada anting hoop aku yang gede. Ini juga anting hoop sama yang itu. Terus yang tiga ini masih kosong. Nah terus kan ini bagiannya yang panjang ya, aku isiin kacamataku dan pas banget dong muat semua kacamata lucu-lucu gitu. Sebelah sini ada yang buat rambut. Ini juga yang aku beli di Jepang waktu aku pakai kimono, kenang-kenangan doang. Terus ini tuh ada hairpiece dari headpieceku untuk yang makeupin bright. Terus yang bagian sini, ini juga yang buat rambut. Tapi yang gede-gede ini ada crown juga. Pokoknya semuanya dari headpieceku. Tuh kelihatan kan bagus banget. Ini belum aku pakai nih. Terus di bagian sini tuh kayak bando-bando aku lah, pokoknya yang lucu-lucuan. Terus di bagian sini, ini anting-anting juga. Tuh, jadi di apa namanya, di satu tempat ini aku bisa masukin yang emang setipe menurut aku. Kayak ini marble-marble gitu kan. Terus bagian sini. Dan ini menurut aku useful banget sih laci-lacinya, karena emang okay gitu loh. Dan dia punya banyak banget model, ada yang kayak begini, ada yang kayak gini kecil-kecil semua, terus ada yang gede-gede semua. Cuma ini yang paling kepake buat aku gitu. Terus ini koleksi jepit rambut aku tuh. Dan ada cincin-cincin aku yang gak pernah dipakai, untuk syuting doang semuanya. Dah, ini kosong semua. Terus di bagian sini, nah itu ada pohon Natal DIY yang aku bikin. Terus di bagian sini, inilah yang biasanya aku taruh di laci paling bawah itu. Aku pindahin ke sini karena lebih besar. Tuh, semuanya pokoknya kayak dokumen-dokumen gitu sama buku-buku aku. Terus di laci bagian 2, ini tuh yang bagian-bagian wig yang aku pakai buat syuting lah gitu. Ini yang merah buat Ariel, ini tuh yang buat Elsa tapi belum bikin, cuman udah aku siapin. Karena kan Disney series aku akan tetap berlanjut ya guys. Terus yang bagian bawahnya ini tuh yang untuk hair clip yang bakal aku pakein ke model-model bright aku nanti. Karena kan rambut orang kan beda-beda, kadang tuh tetap butuh hair clip soalnya tipis banget kalau enggak susah di hairdo-nya. Terus di dua laci bawah ini tuh sebenarnya tempat untuk aku taruh PR package gitu. Nah di bagian sini, ini tuh pintu aku kan. Jadi kan ini yang tempat area syuting. Di sini masih ada satu tempat untuk aku naro barang. Jadi di sini, ini tuh dua laci yang udah dari lama banget. Kalau kalian ingat, atasnya juga. Yang paling atas tuh aku cuma naro kotak-kotak yang kosong, yang masih bisa dipakai buat ngirim-ngirim paket. Terus ini ukulele dulu yang aku beli. Ini silver play button sama gold play button aku di situ. Sebenarnya aku rencana mau pasang di situ, cuman masih belum sempet. Terus ini tuh laci yang untuk kain-kain backdrop, ada 3 gitu. Nah ini tuh yang apa sih namanya, yang sequin-sequin gitu. Yang ini tuh yang tule-tule. Terus di bagian sini tuh barang-barang, pokoknya ini adalah barang-barang yang jarang banget aku ambil gitu. Jadi biar di situ aja. Terus di bagian sini, laci-laci yang ini tuh khusus aku bikin buat yang makeup. Ini koleksi bulu mata dari artisan tuh. Jadi buat aku makeupin bright gitu loh. Nah ini dia, dua laci. Terus di bagian sini ada cushion-cushion aku koleksi sampai dalam situ. Terus ini ada lens. Lalu ada, ya ini semua aku beli di Ace Hardware guys. Tempat-tempat kayak gini tuh berguna banget buat di laci-laci.
ini tuh apa sih yang buat alis, ini yang buat eyeliner, terus ini adalah eyeliner gel, eyebrow, glitter, pokoknya semuanya. Lalu di bawah sini adalah tempat-tempat aku naro yang kayak powder-powdery gitu lah, kayak bedak, terus ini blush on yang kolaborasi Jill Angelica dan Jacquel. Terus ini juga tempat aku naro highlight, pokoknya semuanya deh. Dan di bagian bawah ini adalah tempat aku taro foundation-foundation. Sebenarnya foundation aku tuh banyak banget, tapi udah aku pindahin semua ke sini karena ini tuh udah bakal aku pakai buat makeupin model bride aku. Jadi aku taro di situ semua yang aku masih pakai aja, yang masih aku taro di sini gitu. Terus ini tuh concealer-concealer, terus ada ini dari Emina kemarin. Lalu bawah sini yang lipstick, tuh udah banyak lagi aja kan guys, padahal udah aku keluarin banyak banget, aku kasih-kasih orang, tapi ini masih penuh lagi. Nah ini dia koleksinya. Terus di bawah ini tuh yang palette, tuh makin banyak juga guys, makin banyak. Nah penuh semua nih eyeshadow palette semuanya, ada yang face palette. Jadi yang laci kanan ini semuanya aku isiin makeup. Kalau yang di sini tuh ini kayak barang-barang yang udah nggak aku pakai. Jadi aku taruh di situ. Ini kayak aku beli veil sama baju-baju kimono buat bride aku juga nanti, model-model bride. Terus di atasnya ini tuh tempat aku nyimpen segala sesuatu yang masih baru, kayak nyetok-nyetok barang. Lalu di bagian sini ini tempat-tempat akrilik kosong yang sudah tidak terpakai, aku taruh di sini juga. Lalu di sini ada tempat-tempat ini tuh kayak yang buat aku bawa traveling gitu. Jadi ya aku taruh di sini aja. Sama ini isinya adalah tempat lens gitu loh, yang udah kebanyakan aku taruh di sini dulu. Ini juga tempat yang enggak butuh-butuh. Ini juga tempat baterai. Atas ini tempat buat aku nyimpen keperluan syuting. Gitu. Jadi ya laci ini tuh jarang kebuka lah, yang ini yang sering gitu. Dan bagian sini, ini tuh ada space kosong yang pas banget aku taruh koper buat makeupin model. Ini tuh full makeup semua guys. Ini tuh lighting. Nah kenapa aku dari kemarin belum sempet makeupin bride? Soalnya tuh aku masih nunggu paket-paket aku. Aku beli lampu, aku beli mirror yang bisa ngeluarin musik dan lain sebagainya gitu. Pokoknya udah lengkap semua. Dan aku akan mulai cari modelnya. Jadi kalian stay tune, aku akan makeupin kalian sebagai modelku. Nah di sebelah sini ada pintu lagi guys, jadi aku udah bilang kan gede banget. Nah enaknya ini sebelah kamar guys, aku bikin studio. Jadi ini tuh kamar kedua, kamar utama kan yang aku pakai tidur. Nah ini ada kamar mandi di sini tuh. Cuman emang jarang aku pakai, soalnya kan ini biasanya aku cuma pakai buat cuci-cuci kuas, cuci spons gitu kan. Nah ini tuh aku selalu pasang di semua kamar mandi aku. Ini dari Betaholic yang buat aromaterapi. Ya jadi seperti inilah suasananya kamar mandinya. Nih shower doang, tapi kalau yang di kamar utama ada bathtubnya. Kurang lebih itu aja sih isi dari studio aku secara keseluruhan gitu. Aku harap jelas. I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa like dan subscribe. Terus komen di bawah kalau kalian pengen tanya apapun, silahkan komen. And I'll see you guys on my next video. Bye.